Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama saya di channel Grand Grafting Grab. Sahabat, di malam ini saya sedang melakukan pengontrolan buah anggur. Ini anggur jenis Jupiter. Berbuah cukup lebat, sahabat. Udah mulai ada yang perasan nih. Ini untuk anggur Jupiter ini udah usia 70 HSP, sahabat. Memang untuk anggur Jupiter berry-nya tidak terlalu besar ya, sahabat. Tapi untuk soal rasa, dia itu termasuk juara. Karena rasa anggur Jupiter itu ada yang mengatakan seperti rasa mangga, rasa leci. Pokoknya macam-macam, tergantung orang yang merasakan rasanya anggur Jupiter. Sahabat, cukup lebat ini buahnya untuk anggur Jupiter. Dan mari akan saya tunjukkan untuk anggur Ninel. Untuk anggur Ninel juga tuh, alhamdulillah ini sama 70 HSP bareng pemangkasannya, sahabat. Berbuah cukup banyak. Saya pemula dan baru pertama kali membuahkan sebanyak ini. Alhamdulillah. Kalau Ninel kayaknya pematangannya agak lama sedikit dari varian Jupiter. Kalau untuk Jupiter di usia 90 HSP dia sudah manis, sahabat. Mungkin kalau untuk Ninel ini di usia 120 hari dia baru matang, sahabat. Lebat sekali ini untuk anggur Ninel, varian Ninel. Untuk varian Ninel ini cukup ginjah menurut saya. Semua yang saya pangkas mengeluarkan buah, sahabat. Nah, buahnya mantap-mantap sekali. Kita lihat di pojokan sana, di pinggir. Nah, ini di pinggirnya. Kononlah kebun tetangga. Ini saya mengupload video malam hari, sahabat. Karena kalau siang hari saya mau ngupload tidak keburu, sahabat, karena saya kerja. Dan kalau malam baru saya bisa lihat-lihat kebun. Kadang kalau nyiram juga saya kadang sering malam. Untuk daerah saya ini udah baru ada hujan sudah 2 kali. Selama ini cuaca cukup panas. Sekarang udah ada mulai hujan. Sudah ada 2 kali hujan, sahabat. Nah, sini buah semua. Ngelihatnya gimana ya? Kayak di luar negeri. Alhamdulillah, pertama membuahkan anggur sebanyak ini. Untuk pemula, kalau ingin menanam anggur jenis-jenis seperti ini ya, ditanam seperti Jupiter, Ninel, Ginjah itu. Terus ada lagi Harol. Ini Jupiter ini. Epres itu, Ginjah-Ginjah itu. Gampang dibuahkan.
Jangan nyari yang susah-susah. Kita kalau nanam anggur niatnya pengen berbuah. Jangan terpikat dengan jenis apa warna rupa yang kita cari itu. Nanam anggur berbuah bisa dinikmati 6 bulan bisa dibuahkan. Seperti ini saya 6 bulan dibuahkan ini di usia mau 7 bulan. 7 bulanan lebih ini. Sekitar 7 bulanan lebih 10 hari ini pohon. Nah, sini buah semua tuh sahabat. Dan di ujung sana ada apa? Perian gospi saya buahkan juga. Ini yang lagi bunga ini. Transfigurasi, panjang-panjang bunganya transfigurasi. Nih, sejengkal. Tuh, mantap nih untuk transfigurasi. Baru dibuahkan saya. Tuh panjang-panjang malai bunganya. Nah ini gospi nih lagi perasan. Nah ini HSP nya 70 hari sama yang tadi, sama ninel sama Jupiter. Ini lumayan tuh panjang juga kumpulannya, udah mulai perasan perubahan warna. Oke sahabat, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya di channel saya, supaya saya lebih semangat dalam mengupload video tentang tanaman anggur. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.